mobilnya orang-orang kok bagus banget sih ya. Iya. Kamu kapan beli mobil yang kayak gitu? Ya sudah, sabar aja. Siapa tahu ntar aku punya rezeki. Ya bisa beli mobil seperti ini. Masa mobilnya itu-itu aja? Jadinya kan nggak keren gitu kalau dilihat orang. Ya disyukuri aja, Yang. Daripada nggak punya mobil, jalan kaki naik sepeda kan mending mobilku. Lumayan bagus. Ya, nggak sebagus yang kamu pengen sih. Tadi aku minta tas yang mahal itu nggak dibelikan, apalagi mau beli mobil, kapan belinya? Ya, kamu tahu sendiri, Yang, kerjaanku kayak gini. Belum gajian, nanti kalau udah gajian aku janji deh aku beliin tas, kalau borong semua tas yang ada di supermarket ini. Mobil yang aku pengen. Ini? Yang ada sunroofnya. Wah, yuk, bagus ya. Iyalah, makanya aku tuh pengen kayak gini. Jadi ada sunroofnya gitu. Wah, bagus ya. Iya, jadi kalau kita jalan-jalan, kita tuh bisa lihat langit gitu loh. Oh, emang pasangnya berapa? Pasti mahal ya? Nggak tahu ya, mungkin 400 jutaan. Wah, sayang banget ya. Mobil sebagus ini kayaknya nggak dirawat sama pemiliknya. Udah kotor. Sayang banget. Coba kalau kita punya mobil kayak gini ya. Iya, kapan? Ya sudah, sabar aja. Yang penting berusaha dulu dan berdoa. Ya udah, mumpung kita ketemu mobil ini, kita foto-foto aja. Yuk. Mana? Katanya mau foto. Yang diliatin itunya sama dia. Iya. Mana ini kameranya? Ini gimana sih ini? Oh, ini. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2. Gini, coba lihat. Iya nih, bagus. Gimana kalau kita selfie juga? Iya. Ayang. Wah, bagus nih. Tuh, aku kebelet pipis. Aku mau ke toilet dulu ya. Tunggu mana? Di sini sebentar. Mau ke toilet di situ. Tunggu sebentar. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya, ntar ya. Semoga aja panel kerjaku datang tepat waktu. Lebih baik aku datang terlebih dahulu, biar dia gak nunggu-nunggu. Siapa tuh lagi duduk di mobilku? Tapi kayaknya aku gak asing sama dia. Dimas? Loh, Alek? Apakah kabarnya? Aku sehat-sehat aja kok. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, baiklah. Kamu di mana lihatnya aku? Oh, kamu sepertinya sekarang sukses ya? Ya iyalah, sukses. Lihat nih mobilku. Bagus kan? Oh, ini mobilmu? Iyalah. Waduh. Ini hasil dari kerja kerasku. Oh iya, kamu ngapain di sini? Oh, aku tadi habis beli perlengkapan rumah. Apa jangan-jangan kamu kerja di sini? Kan dulu kamu jadi pelayan toko. Ya, siapa tahu naik jabatan dikit lah.
ya bekerja di mall gitu, lebih keren dikit, satu tingkat lah gitu. Enggak kok, ya kerjaku tetap, tapi sekarang aku cuma membeli perlengkapan rumah. Alah, enggak usah malu-malu deh, Lek. Udah, ngaku aja kalau kamu kerja di sini. Enggak kok, ngapain juga malu dengan pekerjaanku. Pekerjaanku kan halal. Jadi aku biasa-biasa aja tuh, enggak ada rasa malu. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau kemana, Lek? Oh, aku mau pulang. Kamu mau pulang? Iya. Pulang, aku antar aja ya, naik mobilku. Tapi aku ngerasa gak pantas aja naik mobil sebagus ini. Ngapain gak pantas, sudah kita kan berteman lama dari SMP. Ayo aku antar deh naik mobilku. Ini loh, mobilku bagus. Tapi kalau dari modelnya sih bagus banget. Ya iyalah, ini yang punya itu di Bondowoso, ya cuma aku doang. Yang lain gak punya mobil seperti ini. Yang aku tahu biasanya kalau dihidupin banyak nyala lampunya. Boleh gak aku lihat? Tapi gimana ya? Kunciku bawa istriku tadi. Oh ya sudah. Istriku lagi ke toilet. Aku tunggu aja. Aku pengen tahu seperti apa mobilmu nih. Yang aku tahu sih bagus. Waduh. Gimana ini? Ntar aku ketahuan kalau bohong. Kalau ini bukan mobilku. Mana istriku lama banget lagi. Kenapa, Dim? Enggak apa-apa kok. Ya sudah. Kenapa gelisah gitu? Ya enggak, ngapain gelisah? Ini aku gelisah karena istriku enggak cepat datang. Ntar aku telepon dulu ya. Halo yang, di mana? Cepetan, ini ada teman SMP-ku. Katanya mau pengen tahu mobilku yang baru ini. Cepet ya, kan kuncinya ada di kamu. Ya. Oh iya, tunggu dulu ya. Kayaknya agak lama istriku. Biasa kan kalau cewek ke toilet, ya lama gitu. Kamu nggak keburu kan? Ya enggak, apa aku pesenin Grab aja? Enggak apa-apa kok. Biar aku tunggu aja, aku juga penasaran sama mobilmu ini. Waduh, dia kok maksa banget pengen tahu mobil ini. Bahaya ini. Jadi, oh ya? Emang kamu kerja apaan sih? Kok bisa beli mobil kayak gini? Padahal ini kan mahal. Ya, masa kamu enggak tahu orang sukses seperti aku ini kerja apa? Aku tuh kerjanya itu di pertambangan, perusahaan tambang terbesar di Kalimantan. Ya di sana saudaraku yang ngelola. Aku ya nerima gaji aja dari sini. Ya namanya bos. Ya pantas aja ya kamu bisa beli mobil sebagus ini. Padahal ini kan limited edition. Ya iyalah. Kalau orang kayak kamu mana mungkin bisa beli mobil seperti ini. Adanya kamu yang kuat hanya beli motor, itu pun kredit kan? Kan aku tahu gajinya seorang karyawan toko atau mall ya kecil lah daripada aku, iya kan? Ya Dim, aku bangga kalau punya teman sesukses kamu. Tapi ya semoga aja kamu bisa bersyukur apa yang kamu miliki hari ini. Ya tentulah. Kita kan nggak boleh lupa sama yang di atas. Nah, ini dia istriku. Siapa nih? Kenalin dulu yang. Dia Alek, teman SMP-ku. Kenalin, Lek. Oh, dia istriku. Saya Alek, temannya Dimas. Dia ngapain di sini? Ya, biasalah. Dia pengen lihat mobil kita ini, yang. Oh, gitu. Hmm. Ternyata istrimu cantik ya, Dim. Selain punya mobil bagus, ternyata kamu punya istri yang cantik ya. Ya iyalah, aku selalu bersyukur dengan kehidupanku yang sekarang. Oh iya, kan istrimu udah datang. Gimana kalau dihidupin sekarang? Mana kuncinya? Bentar. Kunci mobil? Iya, sebentar. Tunggu. Aduh.
ada. Kok nggak ada? Apa jatuh di toilet ya? Ya bisa jadi. Apa kita cari dulu ke toilet? Iya, kayaknya jatuh di sana deh. Waduh, maaf, Lek. Kayaknya kuncinya jatuh di toilet. Iya, kayaknya ada di toilet ya. Iya. Apa kalian cari kuncinya? Waduh ya, gimana ini? Ini kontaknya mobil apa? Emangnya mobil ini? Iya. Paling kontak mobil itu bukan kontak mobil ini. Ini kan mobilku. Udahlah, Din. Gak usah ngaku-ngaku gitu. Ini mobilku kok. Dari tadi aku sengaja diam tutupin kalau ini mobilku. Kalau ini memang mobilmu, bisa dinyalain. Iya, coba. Udah, kalau kamu memang gak percaya sama aku, yaudah. Waduh. Udah percaya apa belum? Iya, percaya, Lek. Udah, Din. Gak usah merasa gak enak hati gitu. Dan gak usah malu. Aku kan temanmu sendiri. Oh iya, kalau mau, kalian berdua saya antar pulang ya. Enggak, Lek. Biar aku naik mobilku aja. Oh ya sudah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Oh iya, kapan-kapan kita bisa jumpa lagi ya. Iya, Lek. Hati-hati ya, Lek. Di mana? Oh, dia itu pelayan kafe, tahu? Oh, pelayan kafe? Iya, dia itu pelayan kafe. Tapi kok bisa beli mobil gitu ya? Gimana kalau nanti kita samperin aja ke kafenya? Ide bagus tuh, Yang. Nanti malam kita samperin aja ke kafenya. Tadi kan kita sudah dipermalukan. Iyalah, aku kita malu banget, Yang. Ya, kita balas aja nanti malam. Siap. Ya, tunggu pembalasan kita.